Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence. Ya. Bisa dipersingkat, ya. Ali, waktunya sudah. Terus teori apa? Ya. Teori apa? Sebetulnya teorinya, kalau kita melihat, banyak teorinya, ya, Bapak Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling paling relevan di sini itu adalah political business cycle. Nordhaus tahun 75, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, ya. Dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi, ya, yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak apa political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik. Dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, Political Business Budget Cycle in Local District Elections 2013 di Economic Letters. Itu menunjukkan bahwa memang ya menjelang pilkada itu akan meningkat, ya, ya pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Silakan, Prof. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan sudah? Saya belum dijawab. Sudah, Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah, Prof. Jadi ya, nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan. Silakan. Ya, ahli, saya tertarik ini. Sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan.